Salah satu media Cina membuat heboh pecinta sepak bola tanah air setelah menyoroti naturalisasi dua pemain timnas Indonesia, Mes Hilgers dan Eliano Reinders. Proses naturalisasi kedua pemain itu disebut tidak sah karena pengambilan sumpah dilakukan di Brussels, Belgia. Dalam artikelnya, media Cina tersebut mengkritik keras proses naturalisasi Mes Hilgers dan Eliano Reinders yang disebut-sebut tidak sesuai prosedur. Hal ini didasarkan karena pengambilan sumpah kedua pemain keturunan Indonesia-Belanda itu dilakukan di Brussels, Belgia. Pengambilan sumpah di luar negeri ini menjadi sorotan media Cina itu dan bakal dilaporkan ke AFC apabila Mes dan Eliano nantinya dimainkan dalam laga timnas Indonesia melawan Cina. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga berpesan kepada pendukung timnas Indonesia agar tidak panik. Arya minta agar pecinta sepak bola tanah air justru bersatu saat ada beberapa pihak yang ingin memecah belah konsentrasi timnas Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.